Pemirsa, PT Kereta Api Indonesia melakukan kerjasama dengan PT MNC Kapital Indonesia TBK dan PT Teknologi Migo Indonesia untuk memberikan layanan entertainment di kereta api maupun stasiun dan pembayaran tiket kereta api. Nantinya pelanggan kereta api dapat menikmati layanan entertainment dari MNC Group lewat aplikasi Migo, serta memudahkan pembayaran tiket kereta menggunakan Motion Pay ataupun Motion Bank. PT KAI kini menghadirkan entertainment dalam kereta lewat kerjasama dengan MNC Group melalui aplikasi Migo. Kerjasama itu juga disertai dengan kemudahan pembayaran tiket kereta api melalui sistem pembayaran digital milik MNC Group, yaitu Motion Pay dan juga Motion Bank. Kerjasama ini tertuang dalam Memorandum of Understanding MOU yang ditandatangani kedua belah pihak di iNews Tower Jakarta Pusat. Yang mana dalam hal ini platform-platform yang dimiliki oleh MNC Group seperti Migo, Vision Plus, atau nanti ke depannya juga ada RCTI Plus, itu bisa dipakai untuk melengkapi perjalanan para penumpang kereta api. Kemudian kami juga diberikan kepercayaan untuk menjadi mitra di sistem pembayaran melalui anak perusahaan Motion Pay, Flash Mobile, dan juga Motion Bank. Sehingga setelah menjalankan perjalanan, itu ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh para pelanggan, baik itu hiburan, berita, maupun media sosial yang bisa dinikmati. Sehingga memberikan suatu nilai tambah bagi pelayanan PT Kereta Indonesia yang disupport oleh resources daripada MNC Group. Tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan PT Kereta Api Indonesia, kerjasama ini juga memberikan pengalaman baru bagi para penumpang. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Yulia Lorena, iNews melaporkan.